Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita berada lagi di Pondok Deng Lala. Tadi ada titipan ini dari penonton setia Deng Lala, kita dikasih pisang, guys. Dan malam ini di Pondok Deng Lala kedatangan para YouTuber sebau-bau untuk silaturahim katanya di pondok. Jadi kita perkenalkan mereka satu-satu ya. Oke, ikuti. Karena kebetulan saya mentar makan, guys. Ini teman-teman, malam ini kita berada di Pondok Deng Lala bersama para YouTubers. Ah, ini ada Rasira, kepala sekretariat Pondok Deng Lala yang punya channel Rasira. Ini Bang Mani, siapa lagi? Apa lagi nama channelnya? Faiz Channel BW. Ah, ini Bang siapa lagi namanya? Amin 864. Nama channelnya juga Amin 84. Siap. Ah. Kalau ini Bung Edo yang baru saja di Montenay sini kesadarannya. Bung Edo mancing tuh? Iya, Bu. Ah. Kalau ini channelnya punya Abang Utar Strike tuh? Mantap. Ah, ini. Tadi kita malam ini silaturahim di Pondok Deng Lala. Ah. Syukuran Bung Edo baru saja. Malam ini kita syukuran karena Bung Edo baru saja channelnya di Montenay. Nah, ada iklan nih, guys. Nah, ini para YouTubers silaturahim, YouTubers bau-bau. Oke. Okay. Ada Bung Eda. Penyampurnya Bung Eda malam ini. Oke. Okay. JJ makan, JJ. Makan. Ah, makan. Wih, dapat oleh-oleh Jinje. Hampir coba. Ini dari Aminan tadi nih. Amin 84. Hadiah topi untuk Jinji, lambang jangkar. Jangkar itu Jinji, jangkar. Duduk makan, duduk. Iya, mengganteng. Selesai makan tadi, kita naik di lantai 2 di Pondok Deng Lala. Kita coba rangka ini buat apalagi tadi Bang? Rinta. Ini rinta untuk persiapan mancing ikan langgora lagi. Nah, ini ada mata pancingnya, ada nomor 6, nomor 1, nomor 18, nomor 10, 8, nomor 2. Boy, ada suara misterius di samping ini. Jinji. Ada Jinji, guys. Jinji baru. Jinji sudah mair, Jinji. Bikinnya sudah tahu. Hah? Oke. Ini diajar sama Abang Amin ini 84. Nah, yang punya channel Amin 84. Datang di Pondok Deng Lala untuk memberi informasi atau memberi pelajaran kepada Jinji untuk membuat rinta. Tentereng, ada Pak Camat. Oi, jangan pakai ludah lah. Ada air itu. Masih ada Bung Eda. Mantap. Mudah-mudahan hasil yang dibikin malam ini kita bisa menghasilkan banyak ikan. Amin. Pak Camat, sudah lama tahu bikin begitu, Pak Camat? Sudah lama juga tahu. Masa di Jepang. Hah? Waktu di Jepang juga? Pernah juga di Jepang? Iya. Semua negara kita pernah datangi Pak Camat mungkin. Mancing di warung. Hah? Mancing di warung. Aduh. Mancing di warung ternyata Jepang pernah mancing di warung. Ada-ada saja Pak Camat ini. Nah, kalau ini karet ini. Tapi dia teknik mancingnya berbeda juga dengan rinta. Oh, ini guys, katanya kalau kita pakai umpan ini akan banyak dapat ikan toh? Bang toh? Ikan GT. Ikan GT? GT malam. Oh ya siap. Mantap. Oi, Pacam. Apa? Iya. Awas ya, dari kau dicium itu. Habis obatnya lagi Pak Camat malam ini. Aduh, obatnya sekarang dia Bang Kelor ini. Ayo. Ini kalau kita mancing ikan GT.
Tapi ada musim ini dia bang tuh? Iya ada musimnya, dia musim barat. Musim barat, ha? Iya, musim barat. Kalau teman-teman yang tahu menggunakan teknik seperti ini, berarti kita satu profesi dan satu lighting. Oke. Pak Camat, tahu gunakan alat ini? Wah, kayaknya tahu. Kayaknya tahu, tapi tidak tahu toh? Ini kan apa, Pak Camat? Nah, hari ini kan ungkap apa sih dok ni? Aduh. Eh, jangan anggap penting Pak Camat, Eda. Dia kursuskan di kantor itu. Mamen ada jangan. Jangan mamen ada. Ada gini. Siap sudah tahu. Oh. Hei, tapi mata masih kan. Jinji, sudah tahu Jinji? Siap sudah tahu. Sudah tahu eh? Awas hati-hati, salah-salah nanti ikannya itu dia terkait ekornya bukan mulutnya. Ini pakai kasih yang besar 0,50 kan 0,40 di atas terserah. Pintil ini dong? Ya pada saat kita serai. Kita pakai yang kasih biasa kita nomor 10. Iya tidak apa-apa juga di atas nomor 10 terserah. Tapi yang penting di bawah batang dengan cabang sama 0,18. Gitu bang Di? Iya harus begitu. Oh, mantap. Itu tekniknya mancingin kan. Oh. Kebanyakan orang kalau turun itu dia tasnya besar. Besar. Ternyata salah selama ini harus. Ternyata itu salah kalau bagusnya. Jadi kalau mau dapat banyak harus disesuaikan. Tasi cabang sama ranting itu harus sama besarnya. Oh, kan biasanya selama ini kalau rantingnya itu cabangnya itu agak besar. Iya, kadang juga orang maunya begitu. Tapi lebih dilihat dari nolnya. Milimeternya itu dia harus 0,18. Eh, ilmu baru malam ini kita dapat ini Bung Edang. Edai, Pak Camat terutama. Mata saya lagi kabur-kabur. Gitu. Kalau lihat cewek tidak kabur. Tidak. Wih, oh ada lebah itu. Iya ada lebah. Oh ya, mulai lagi ritualnya ini. Tapi alam malam ini kayaknya Pak Camat tidak sehat ini. Sehat lah. Oh, sehat. Masa sudah sehat. Matanya ini yang sehat. Gitu kah? Sudah makan? Alhamdulillah sudah. Coba perut. Sudah besar. Aduh. Woi, ini lebarnya Pak Camat. Hey, hati-hati. Wih. Tidak, tidak. Kan dia mengganggu. Tidak apa-apa supaya tidak mengganggu kita. Gigit. Doa dulu Pak Camat supaya banyak bergantungan ini. Jadi kasih minggu tadi Ya betul. Kebutuhan kalau untuk anu bisa begini masih sehat. Saya juga mati saja. Oke, siap. Nanti yang diberi Jinji, mau pakai perawatan Jinji. Supaya putih. Supaya putih mukanya. Iya. gitu Jinji. Baru adukan kapas. Jangan. Oh, tidak pakai kapas, tidak pakai kapas. Iya. gitu. Supaya jangan terlalu hitam. Biar main-main di laut. Ini yang dipakai sama Raffi Ahmad ini, Jinji. Kau tahu kau nanti jadi anu Rafathar. itu. Ih, sudah putih Jinji. Iya. Sudah. Oke. semprot lagi. Ya semprot. Tutup mata. Hidungmu tutup. Tutup hidungmu. Jangan mulutmu saja kan tutup. Bagus segar tuh? Segar kah? Dingin. Biar mi.
Samping itu mau? Spek ano toh? Spek putih. Coba lihat kasih muka. Nanti bisa malam lagi. Ih, sudah putih. setiap malam pakai jadi spek putih. Goye. Goye. Spek kulitmu sama dengan Bung Piu. Kasih rasi. Itu putihnya dia Bung Piu, kan dia pakai perawatan kasih terus. Apakah itu? Kasera. Janji perawatan malam ini. Oh ini, anunya. Kita pukul dulu. Ada Bung Piu. Tidak, dia untuk di muka itu janji, untuk di muka. Salat mukanya, tutup mata salah. Ah sudah, wih sudah bersih. Cok gigimu.